Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa azwaji wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bi nafsi wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Karena tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa mengarungi dan menjalankan aktivitas kita di dunia ini. Salawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Habibullah, yang kita ikuti sebagai uswah hasanah, yang insya Allah kita selalu bersalawat kepada beliau, insya Allah termasuk barisan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini khotib juga ingin mengingatkan dan mewasiatkan pada diri khotib sendiri dan juga seluruh jamaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap diri sendiri kita. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah memerintahkan takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan introspeksi diri terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 18 surah Al-Hasyr tadi. Salah satu potongannya, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhiratnya. Apabila kita cermati terhadap tiga keterangan waktu dalam surat tersebut, bahwa waktu disebutkan dalam ayat tersebut dalam rangka bentuk introspeksi terhadap diri kita. Ketiga keterangan waktu tersebut, yang pertama yaitu waktu sekarang, sebagaimana Allah gambarkan dengan kata-kata wal tangzur. Di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Setiap mukmin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat terbaik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu yang telah lalu, yang digambarkan dengan kata qaddamat.
Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu atau sebagai nasihat dan pelajaran terbaik bagi kita. Dan yang ketiga yaitu masa depan yang digambarkan dengan kata liqot. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang, guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Apabila kita rangkai menjadi satu, maka muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah melakukan introspeksi diri atau muhasabah diri. Dalam istilah bahasa Arab disebut juga dengan muhasabah diri tadi itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah ia merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah pula hari esok kita akan menjadi lebih baik di dunia juga maupun di akhirat. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu angpusakum qobla antuhasabu." Hendaklah kalian menghisap atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi Ahmad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita cermati, paling tidak ada tiga makna penting yang terkandung dalam surat dalam proses muhasabah tersebut. Yang pertama, orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar. Dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan. Dan banyak sosok pembelajar yang bernama Ulul Albab yang mampu belajar dari kisah-kisah lalu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sosok pembelajar sejati adalah orang yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapat untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmulah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sosok ulul albab yang pembelajar ini semakin diharapkan perannya dalam transformasi bangsa. Oleh karena itu di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar juga harus dimaknai sebagai sosok yang adaptif dengan pola pikir tumbuh atau growth mindset, yang terus memacu skill dan kompetensi baru dengan learning agility-nya yang tinggi. Kemampuan kecepatan belajar ini sangat penting agar kita berperan menjadi trendsetter perubahan tadi itu. Kemudian yang kedua adalah muhasabah mengandung makna yang perlu diorientasi pada masa depan. Tujuan evaluasi diri adalah untuk kelebihbaikan di masa depan. Ada dua dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Ayat surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi saya bacakan merupakan pondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan di akhirat adalah keniscayaan. Sebagaimana doa kita sehari-hari, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan piaralah kami dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia adalah terjemahan, dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena itu kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan.
Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fa iza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, dan carilah karunia Allah. Ingatlah Allah, Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan atau kenikmatan daripada duniawi tersebut. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh merupakan akhirat. Mari kita ingat kisah Qarun yang berlimpah harta namun akhirnya binasa. Qarun adalah seorang orang saleh miskin yang kemudian meminta tolong kepada Nabi Musa agar didoakan kaya. Namun setelah kaya raya, dia menjadi sombong dan meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli sesama. Jadi ayat tersebut mengingatkan kita perlunya keseimbangan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ayat ini semakin menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia adalah investasi untuk akhirat. Artinya, kehidupan akhirat kita akan sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan dan investasikan di dunia ini. Oleh karena itu, di dunia ini kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia nanti. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju kelebihbaikan dan kemajuan di masa yang akan datang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu bahwa muhasabah mendorong jiwa berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk kelebihbaikan di masa depan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun masa lalu orang lain. Selain itu, juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sangat detil dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hamba yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprestasi adalah orang yang ingin terus bergerak ke depan, berada dalam rel kemajuan. Orientasi untuk bergerak maju tersebut didasari pada dua hal. Yang pertama, yaitu menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus dimakmurkan dan sekaligus menjaga kehidupan dunia dari kerusakan. Orientasi maju adalah konsekuensi yang ditanggung oleh manusia yang memang diciptakan untuk menjaga bumi. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dikaruniai kelebihan daripada makhluk lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan secara akumulatif membesar dan membesar manakala kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Orang yang berprestasi adalah tanda orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, orang yang berprestasi pada akhirnya adalah orang yang memperoleh kelebihan. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mau melakukan muhasabah. Manusia yang tidak mau melakukan muhasabah, maka dia tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang sombong. Mengapa? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna sehingga tidak merasa perlu melakukan introspeksi diri. Ia merasa selalu baik, benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran karena dia tidak pernah muhasabah atau introspeksi terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin." Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang tersebut. Marilah kita terus bermuhasabah agar kita menjadi pembelajar, berorientasi masa depan dan berprestasi. Orang yang bermuhasabah juga sejatinya adalah orang yang rendah hati karena menyadari bahwa dirinya belum sempurna sehingga terus belajar dan kerja keras untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Namun demikian, yang kini harus kita pikirkan juga adalah bagaimana mentransformasi muhasabah personal menjadi muhasabah kolektif sehingga kita tidak saja memikirkan kelebihbaikan diri kita di masa yang akan datang, namun juga memikirkan kelebihbaikan umat bangsa ini secara konstitusional. Dengan demikian, marilah kita juga selalu melakukan muhasabah kolektif untuk mengantar kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muhasabah diri adalah sebuah keniscayaan dan sekaligus refleksi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam diri kita berfluktuasi, kadang naik, kadang turun. Marilah kita senantiasa melakukan muhasabah diri dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua selalu ingat kepadanya, bersyukur atas nikmatnya dan memperbaiki ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat selalu bermuhasabah dan memperbaiki diri baik sendiri maupun kolektif. Dengan muhasabah itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.